sendiri gitu di syuting film Rudy Habibie itu diantara beberapa film yang pernah saya kerjakan menyisakan tempat yang spesial. Kenapa? Karena pertama saya bisa langsung acting berhadapan dengan Reza Rahadian. Itu pengalaman yang luar biasa sih, karena dia adalah aktor yang luar biasa. Bukan hanya ketika kita nonton, pas kita melihat langsung di depan mata, dia adalah aktor yang tepat kalau kita mau belajar acting. Di luar itu, ini adalah pengalaman pertama kerja sama Pak Mano sama Andy, dan ngelihat gimana Mas Hanung ngerjain sesuatu. Jadi dari skala produksi juga spesial, inilah kenapa si Habibie jadi film yang spesial untuk saya juga. Nah, bermain di drama itu apa sih yang biasanya kan di komika kayak gitu? Kalau saya sih memang sebenarnya seneng peran-peran drama. Jadi memang saya lagi nyari kesempatan yang bersedia untuk main peran-peran itu. Jadi ketika ditawarin naskah Rudy Habibie dan saya lihat bobot dari karakter saya, terus itu juga ceritanya itu banyak muatan sosial dan muatan politiknya dan muatan sejarahnya, saya tertarik untuk terlibat dan mencoba untuk memastikan main drama pun bagus gitu. Ada cerita sendiri yang dari Pak Jokowi dengan kesulitan? Sebenarnya harusnya mungkin ada kesulitan, tapi Mas Hanung itu tipe sutradara yang kalau mengarahkan tuh benar-benar, pokoknya istilah director tuh benar-benar pas untuk Mas Hanung, di direct. Dia ngasih tahu dengan jelas, bukan cuman dialog kita, tapi dia ngasih tahu konteks dari adegannya, konteks dari tahunnya bahkan. Jadi karena dia juga senang sejarah, jadi sebagai aktor yang lagi memerankan karakter, mudah untuk kita masuk ke karakternya karena arahan dari Mas Hanung. Ya, seperti kemarin dibilang Rahman ini termasuk yang pecah suasana gitu di pas di lokasi pengacara Reza. Itu gimana sih, Mas? Saya itu sebenarnya bukan memecah semangat atau tawa suasana dan segala macamnya. Saya nggak bisa diem. Kalau saya diem tuh saya ngantuk. Jadi saya kerjain ngomong mulu. Semua orang saya kerjain, semua orang saya bercandain. Itulah yang terjadi. Termasuk Reza saya kerjain. Dan Reza juga usil, jangan salah ya. Reza usilnya setengah mati di set. Aduh. Ah, sulit lah. Semuanya usil sama saya bingung. Mas Hanung juga usil lah. Adalah. Gimana Reza sendiri melihat, maksudnya Mas Panji melihat Reza sendiri gimana sih karakternya ketika di lokasi? Reza adalah orang yang sangat menyenangkan di lokasi syuting untuk dua. Pertama, dia orangnya efektif dan efisien ketika lagi syuting. Jadi dia ikut bantu orang lain supaya semuanya kerjanya efisien. Yang harusnya sebenarnya nggak dia pikirin, tapi dia tahu dia pengen kerja benar, semuanya sukses, semuanya beres. Jadi dia bantu untuk semuanya bekerja dengan baik. Dan yang kedua, orangnya juga senang bercanda gitu. Jadi kalau misalkan lagi syuting tuh kita suka silet-siletan, ngomongin orang gitu-gitu. Tuh Reza suka ngomongin orang tuh. Gue harus tau aja lu ya, untuk semuanya lo Reza tuh. Mulutnya silet. Selama Chelsea Islam sendiri dekat gak sih pas di lokasi syuting? Apa emang orangnya pendiam atau orangnya kalem? Chelsea Islam itu ibu-ibu terperangkap dalam tubuh anak berondong. Kelakuannya tua, terus tapi yang menyenangkan, anaknya baik banget gitu. Terus dikit-dikit tuh, oh I'm so happy with you guys, I'm going to miss you. Nah itu Chelsea banget. Dia tiap kali kelar produksi nangis, emang kayak gitu orang gitu. Dia emang juga orangnya pendiam, juga kalem juga nggak? Kalem sih, banyak enggak. Ngomong juga gitu. Chelsea banyak ngomong dulu. Gitu. Cuman yang ngomongnya gitu, oh, Mas Panji sini aja, Mas Boris sini aja, aduh, so happy with you guys. Chelsea banget. Teratur banget ya orangnya. Iya. Dalam hal. Yang pasti dia seneng banget kerja itu kelihatan. Ini orang. Happy kalau dia kerja itu Chelsea Islam. Kelihatan. Kalau effortnya sejak kan tadi acting tadi udah Mas Panji udah lihat actingnya Reza. Kalau Chelsea Islam sendiri siapa? Chelsea Islam ini punya metode yang menarik dalam acting. Jadi dia mengkondisikan dirinya tuh nggak setengah-setengah. Ada satu bagian di mana dia harus nangis. Terus dia duduk sama anak-anak, terus dia ngomong, lagu nangis kamu apa? Lagu nangis kamu lah. Terus dia ngobrol, kebentuk, terus dia diem sendiri. Ditahan air matanya sampai ketika mesti acting. Metode yang menarik sih, menurut saya. Mas Panji ini kan udah kelar Rudy Habibie. Apakah kembali lagi ke dunia komedi atau ada tawaran lain? Saya sih nggak pernah meninggalkan karena komedi, karena dalam masa lagi syuting di Habibie, saya juga lagi jalanin Startup Comedy World Tour ke 24 kota di 5 benua. Masuk besok mau jalan ke Beijing, jadi emang nggak pernah benar-benar ninggalin.
Kalau ada tawaran film dijalanin, tapi stand up juga jalanin terus. Itu prosesnya udah berapa lama jalanin yang World Tour? Juru bicara stand up Comedy World Tour itu jalan dari April sampai dengan Desember. 24 kota di 5 benua, termasuk Afrika, ke Jepang juga, ke Jerman 5 kota, Amerika 6 kota, ke Inggris juga, Australia segala macam, dan ditutup di Jakarta tanggal 10 Desember. Itu kepikirannya itu, idenya itu, saya kenapa dengan si awalnya? Kita udah ya jalan ke tour itu buat komik-komik. Rasanya untuk semua orang yang pernah mengangkat mikrofon atau yang berkarya, pasti di kepalanya ada mimpi untuk tur dunia. Entah itu anak band, itu solois, pasti pengen tur dunia. Cuman bedanya saya sama mereka adalah, sama mereka mungkin berhenti dihayalin, sama saya diniatin gitu. Saya juga sama kayak mereka, pengen tur dunia. Cuman saya coba usahain, bisa nggak ya saya jalanin tur dunia dan ternyata berjalan. Dan ini yang kedua, yang kemarin Mas Age Bangsaku World Tour ke 11 kota di 4 benua, juru bicara World Tour ke 24 kota di 5 benua. Ini barang siapa yang sekarang? Apa semua komika atau? Enggak, ini tur solo saya, tur tunggal saya. Jadi saya stand up komedi selama 1,5 jam di setiap kota saya. Itu nggak ada kendala bahasa juga, kalau emang udah persiapin materi? Nggak, stand up komedi keliling dunianya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi bukan hanya untuk orang Indonesia, untuk orang lokal yang bisa bahasa Indonesia juga boleh nonton. Jadi kayak memperkenalkan juga ya, secara komik. Berarti dari Mas Panji sendiri nih, harapan untuk karir kedepannya apa sih? Apakah akan tetap fokus di stand up sama komedi, ataupun mungkin ada tambahan yang lain mungkin? Gak ada sih, sekarang saat ini saya sudah ada di bidang karir yang saya mimpikan. Pengen jadi penulis, sudah jadi penulis. Pengen jadi rapper, sudah jadi rapper. Pengen jadi stand up comedian, sudah jadi stand up comedian. Pengen acting, sudah acting gitu. Jadi cuma sekarang saya fokusnya adalah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tahun depan lebih baik dari tahun ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Terakhir, greeting buat Hard Rock kan? Selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Hard Rock FM Jakarta. Hard Rock FM dikenal sebagai radio yang peduli sama karakter penyiarnya. Moga-moga ini jadi andalan utama Hard Rock FM. Survei dan rating dan riset tidak bisa melihat kedalaman karakter dari seorang penyiar. Moga-moga itu yang untuk dipegang. Happy birthday.